Selamat malam. Pemirsa pemerintah sejak tahun 2011 sebenarnya sudah mulai memulai revolusi industri 4.0 atau sering kita sebut revolusi industri 4.0. Tetapi pertanyaannya adalah apa itu sesungguhnya dan bagaimana kita bersiap untuk melaksanakannya. Karena itulah Economic Challenges malam ini mengundang empat orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara. Pengakan selamat malam. Silakan hadir Pak. Group Head of Product and Marketing Enterprise, Excel Aksiata, Syarif Lukman Mahfudz. Mas Syarif, selamat malam. Silakan duduk. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdani. Mas Haryadi, selamat malam. Silakan duduk, Mas. Dan last but not least, Managing Partner Indonesia McKinsey Company, Filia Wibowo. Mbak selamat malam. Silahkan duduk. Kalau kita tidak kenal, maka biasanya tidak sayang. Bapak-bapak dan Mbak, kita akan lihat dulu ada beberapa data yang mungkin akan menjadi pemikiran kita. Seperti apa sebetulnya kesiapan Indonesia untuk menjadi negara yang menerapkan Indonesia 4.0 atau 4.0 kita melihat data di sini, kami peroleh data ini dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2016, negara-negara dengan perangkat Internet of Things terbanyak. Internet of Things adalah satu unsur utama dari industri 4.0. Kalau kita melihat yang paling banyak di tahun 2016 untuk perangkat online per 100 orang adalah Korea. Ini adalah Korea Selatan, itu sekitar 38 perangkat online per 100 orang. Di urutan kedua adalah Denmark, kemudian Swiss, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Swedia, Spanyol, dan berturut-turut beberapa negara Eropa lainnya. Mungkin Indonesia pada tahun 2016 belum masuk, tapi saya rasa di tahun 2018 ini sudah masuk. Kita lihat lagi bagaimana sebetulnya Internet of Things itu bekerja secara gambaran e, sederhana, Price Waterhouse Coopers menggambarkan bahwa manusia kita masing-masing, saya yakin pemirsa di rumah juga memiliki alat pengendali atau controlling device yang terhubung dengan cloud services itu adalah layanan service yang ada di awan-awan itu dan kemudian itu masuk atau terkoneksi dengan jaringan global atau global network yang akan mengendalikan masing-masing lokal network untuk membantu kita menjadi lebih mudah dalam bekerja baik di rumah, di tempat pekerjaan maupun di tempat-tempat lain. Kalau kita melihat Internet of Things contohnya di India, PricewaterhouseCoopers menggambarkan ini tahun 2017 bahwa paling banyak 40% dipakai untuk sektor konsumsi. Kemudian di urutan kedua 36 persen itu untuk telekomunikasi, 23 persen di urutan ketiga adalah untuk minyak atau energi dan nilai dari uh, pendapatan Internet of Things di India secara uh, setiap tahun itu sekitar 130 juta dolar. Kita melihat bagaimana target penerapan Internet of Things itu ternyata berbeda-beda di setiap negara. Ini data dari Ofum IoT Survey Results Infographic memperlihatkan bahwa kalau di Amerika Uh, utamanya guna dari Internet of Things adalah untuk mengurangi biaya, itu 19 persen. Kemudian di urutan kedua adalah Inggris 18 persen. Uh, guna dari IoT yang lain adalah untuk memperbaiki uh, proses bisnis. Malaysia menerapkannya sekitar 21 persen. Kemudian kita melihat juga di Tiongkok adalah untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness sekitar 23 persen. Lalu ada juga adalah meningkatkan uh, pengalaman dari konsumen di Spanyol misalnya adalah 18 persen kita lihat bagaimana prediksi nilai bisnis dari Internet of Things ini. Kalau di tahun 2017 baru 110 miliar dolar, maka diprediksi di tahun 2025 tidak terlalu lama lagi sudah mencapai 1.567 miliar dolar dengan peningkatan rata-rata sekitar 39 persen. Pertanyaannya adalah itu data di beberapa negara, tetapi kalau di Indonesia seperti apa? Saya ingin ke pangakan-pangakan kalau kita melihat industri 4.0 sudah ada roadmapnya pak, sudah ada peta jalan. tetapi pertanyaannya adalah sampai di mana kesiapan Indonesia melaksanakan industri 4.0 itu? ya, baik mas uh, Leo, ya. saya kira kalau kita melihat kesiapan Indonesia dalam menghadapi industri 4.0, saya kira siap tidak siap kita harus menyiapkan diri. Okay. karena sekarang kita baru di tahap awal, kemudian roadmapnya baru kita launching bulan April tahun ini, mm -hmm. kemudian sudah tentunya itu menjadi suatu referensi nasional karena itu sudah menjadi agenda nasional yang sudah diluncing oleh Bapak Presiden, maka semua kita semua sekuler harus sudah mengarah ke sana dengan uh, tugas pokok masing-masing uh, untuk bisa menggulkan uh, roadmap tersebut. Mm. Nah di dalam roadmap tersebut kita memang uh, melihat bahwa apa aspirasi kita Indonesia uh, sampai tahun 2030, yeah. kemudian apa sektor-sektor uh, yang akan diambil pertama kali untuk memboosting mem penerapan 4.0 ini karena tidak mungkin seluruh sektor akan kita ambil. Kita yeah. punya 84 sektor di industri. Yeah. Kita akan ambil sektor-sektor yang bisa memberikan signifikan efek kalau ini diterapkan. Nah kemudian sebelum menerapkan itu apa yang harus dilakukan sebagai preconditioning? Hmm. ada 10 uh, prioritas yang harus kita lakukan mulai hmm. dari aliran bahan baku termasuk juga ekosistem inovasi kemudian regulasi harmonisasinya seperti apa nah yeah. itu semuanya harus kita lakukan bersama-sama nah itu ini itu ada yeah. batasan waktunya <tuh> tidak Pak untuk mencapai katakanlah 100% penerapan in, uh, industri 4.0 itu kita mencandangkan di roadmap itu sampai tahun 2030. 2030. 2030. Kita masih punya waktu sekitar ya 12 tahun lagi oh, okay. untuk bisa menerapkan itu dan mencapai aspirasi yang sudah ditetapkan dalam roadmap itu. Oke. Okay. Itu uh, dari pemerintah, Mas Arif. Kalau dari pelaku ya, kan ada yang mengeluhkan. Uh, belum lama kita mengalami Hari Belanja Online Nasional. Hmm. Ada beberapa orang yang mengeluh karena tidak bisa masuk karena katanya kapasitasnya berlebihan. Sementara pemainnya mengatakan, oh kita punya bandwidth uh, penuh, jadi kita punya server hang, begitu. Untuk menerapkan uh, industri 4.0 ini bagaimana sebetulnya? Jadi memang salah satu yang harus kita pikirkan juga, tadi seperti yang Pang akan bilang, hmm. ini semua harus berjalan secara simultan. Jadi ekosistem itu juga harus terbentuk. Jadi bukan hanya pelaku pembeli saja misalnya, gitu yeah. kan. Penyedia jasa, penyedia... Uh, bandwidth misalnya hmm. itu juga hmm. harus 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 mumpuni, yeah. gitu kan? Jadi semua harus bersatu padu, satu tujuan yaitu mensukseskan si uh, industri 4.0 ini. Hmm. Jadi nggak bisa berjalan sendiri sendiri memang. Okay. Jadi ekosistem itu harus berjalan uh, berbarengan. Kalau sekarang Indonesia sudah ada di tahap mana? Kalau kalau, kalau menurut kami, yeah. kami sebagai salah satu pelaku di industri empat uh, hmm. kita sudah sudah sangat mulai. Sudah sangat mulai, memang baru di tahap-tahap awal, hmm. tapi dengan dukungan tadi, uh, apa namanya, industri dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan uh, device makers, misalnya yeah. salah satu sebagai salah satu ekosistemnya. Yeah. Itu saya pikir tidak akan lama lagi kita akan mencapai hoki efek. Kalau yang uh, sudah terjadi di luar hmm. sana, hmm. bahwa growth-nya akan eksponensial. Tidak lama lagi, itu kira-kira kapan, tuh, Mas Arief? Kalau sebagai pelaku industri, kita kepinginnya. Sekarang sekarang. Oh, sekarang sudah, juga. Sekarang, ya? sekarang sekarang sudah jadi. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah setiap uh, penggunaan mesin teknologi melihat sejarah revolusi industri mungkin paling penting adalah uh, versi 2 itu menghilangkan banyak pekerjaan. Dan itu yang menjadi kekhawatiran. Nanti saya ingin ke Mas Hariadi, apakah benar begitu? Tapi kita akan jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami Economic Challenge segera kembali. Terima kasih memisahkan masih bisa bersama kami di Economic Challenges. Mas Haryadi, industri 2.0 menemukan mesin dan itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Industri 4.0 ini banyak orang khawatir begitu. Sebagai pengusaha apa betul begitu Mas Haryadi? Jadi memang kalau kita melihat industri 4.0 ini untuk manufaktur ya, itu memang sangat meningkatkan produktivitas dari output. Outputnya uh, besar hmm. dan uh, dalam tanda petik ya, memang penggunaan tenaga kerjanya memang relatif uh, berkurang banyak sekali hmm. dan itu uh, kita bisa lihat kok dari beberapa tren investasi yang masuk ke Indonesia, walaupun secara nilai absolutnya itu naik tiga kali lipat ya dari tahun 2000. 6, 2000 tahun 2010 ke 2016 itu naik tiga kali lipat dari 200 triliun jadi 600 triliun lebih tapi penggunaan penyerapan tenaga kerjanya itu berkurang 50%. Kenapa lebih. itu mas? Ya tadi itu karena semakin lama semakin efisien di dalam hal oh. proses produksinya menggunakan uh, apa basisnya tetap dari industri 4.0 sebetulnya ya, sudah yeah. terjadi jadi yeah. uh, prosesnya itu sangat terintegrasi masing-masing mesin itu bisa uh, terjadi konektivitas dan sebagainya bisa sangat efisien nah yang juga menarik sebetulnya adalah di sektor uh, jasanya jadi mm -hmm. di, kalau di sektor yang jelas manufaktur diuntungkan itu nah kalau untuk di sektor jasa juga saya melihat uh, penggunaan Turunan dari industri 4.0 ini adalah mengoptimalkan juga kapasitas yang ada di masyarakat. Yeah. Ya, ini juga efeknya apa? Contohnya di transportasi, okay. di akomodasi juga begitu. Ini yeah. juga apa? Positifnya e-commerce juga.